Bawaslu Kabupaten Bandung nengenan deui pangrempakan pilkada eta rongan pangrempakan aturan teh nyata mulus anyar ku cara masrahkeun kupon anu bisa ditukerkeun ku kabutuh pokok ka sawatara warung anu dicindekeun. Sajroning kitu tim sukses pasangan calon anu dierong oknemna mondah nyorang eta pangrempakan aturan. Eta halte diebrehkeun ku Koordinator Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung Hedi Ardia. Lian ti kitu pihakna ngawewegan mangpirang bukti ti masyarakat anu laporan anu mangrupa sajumlahi potret bukti kupon jeung stiker anu gambarna pasangan calon nomor urut hiji Kurnia Agustina Usman Sayogi anu dicokot di opat Kecamatan Nyeta Pangalengan, Arjasari, Rancaekek jeung Cicalengka. Sababaraha rongan pangrempakan aturan teh mangrupa modus anyar nyaeta henteu masrahkeun kabutuh pokok secara langsung ka masyarakat. Tapi merek kupon anu bisa ditukeran ku kabutuh pokok di mangpirang warung anu geus dicindekeun. Samalah aya stiker jeung pamflet surat sora anu ngajak sangkan nyoblos pasangan calon nomor urut hiji. Pihak Bawaslu teh kiwari keur meujeuhna ngungkulan eta rongan. Bawaslu Kabupaten Bandung meredih pasangan calon turta sakumna tim sukses sangkan henteu ngarempak aturan anu dilarapkeun bari ngorbankeun masyarakat ukur keur kakuasaan utamana dina mangsa tenang tepi ka prak-prakan nyoblos nu bakal datang. Kalau untuk kampanye pelanggaran terbanyak tentu saja kita sudah menangani ada 56 pelanggaran selama masa tahapan kampanye. Kebanyakan tentang protokol kesehatan ya. Nah, kemudian kalau untuk hasil pengawasan yang berkaitan dengan dugaan pidana pemilu, datanya sudah disampaikan tadi oleh Divisi Penanganan Pelanggaran gitu. Hanya kami update ini kenapa sebagai bentuk warning, peringatan kepada semua paslon sekaligus pencegahan agar masa tenang kemudian mulai. Sajroning itu ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut hiji Dadang Rusdiana mondah pihakna ngarempak aturan pemilu samodel gitu. Eta lalaki anu dilandih Darus ngeceskin dirina ngerong lampah fitnah sarta sabotase ti tim sukses pasangan calon sejena keur ngajejeleh kredibilitas pasangan calon nomor urut hiji. Karena sepengetahuan kita sebagai tim ses, sebagai paslon nomor satu, kita tidak pernah membagikan voucher-voucher seperti itu. Pada praktek-praktek politik, ini kan sudah menjadi kebiasaan untuk memfitnah satu sama lain. Ya. Bisa saja itu dikeluarkan oleh yang lain, tapi kemudian dinisbatkan atau ditudingkan ke paslon nomor satu. Tapi sampai hari ini kita menjamin bahwa kita tidak pernah membagikan voucher-voucher seperti itu. Itu mungkin sebagai serangan balik ketika kita menyerang paslon yang lain membagi-bagikan. Tapi kagiwari Bawaslu Kabupaten Bandung geus nampal 56 laporan pangrempakan aturan anu karereanana ngarempak protokol kesehatan. Bawaslu meredih masyarakat keur ngamangpaatkeun mangsa kampanye dina poe pamungkas samemeh mangsa tenang dilarapkeun anu salawasna ngelarapkeun protokol kesehatan sangkan bisa nyinglar sumebarna klaster anyar COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.